Assalamualaikum, salam hormat, salam keluarga Malaysia dari kami, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Bersua kita dalam siri kelima, Bual Bicara Eksklusif mengenai Kedah Tua, Warisan Tamadun Silam bersama Dr. Stephen Chia dengan topik Sumbangan Arkeologi dalam Pembangunan dan Kelestarian Sejarah Kedah Tua. Para penonton yang dikasihi sekalian, sempena program Festival Kedah Tua pada tahun ini, pelbagai program menarik akan diadakan secara fizikal dan maya bagi memperkenalkan sejarah Kedah Tua. Di antaranya ialah pameran maya, dokumentari Kedah Tua, Warisan Tamadun Silam, Wacana dan Bual Bicara Eksklusif. Sesungguhnya, ini merupakan usaha Jabatan Warisan Negara dalam melestarikan warisan negara dan memperkenalkan Kedah Tua sebagai salah satu produk pelancongan warisan utama negara. Dengan ini, saya dengan penuh takzim ingin menjemput anda semua untuk menyaksikan Bual Bicara Eksklusif yang akan membawa anda terus bersama moderator kita Encik Ruzairi Arbi, Pengarah Bahagian Arkeologi Jabatan Warisan Negara, dan Penata Sohor Profesor Dr. Stephen Chia, Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia dengan tajuk Sumbangan Arkeologi dalam Pembangunan dan Kelestarian Sejarah Kedah Tua. Dengan ini, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum, salam hormat. Saya Ruzairi bin Arbi daripada Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Pada hari ini, saya akan membawa anda ke program Bual Bicara Eksklusif bersama tokoh pakar arkeologi di Malaysia, iaitu Profesor Dr. Stephen daripada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Prof? Baik. So, tahniah juga kepada Prof kerana telah dilantik sebagai pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global daripada kami, Jabatan Warisan. Terima kasih banyak. So, pada hari ini, saya bersama dengan Prof Stephen ingin membicarakan tentang tajuk Kedah Tua, Sumbangan Arkeologi dalam Pembangunan dan Kelestarian Sejarah Kedah Tua. So, untuk Prof, saya ingin minta Prof mengupas tentang peranan sains dalam penyelidikan arkeologi Kedah Tua, yang mana kita semua sedia maklum bahawa Prof Stephen merupakan pakar dalam bidang sains di dalam arkeologi. So, banyak analisis-analisis yang digunakan. Seperti mana kita tahu, arkeologi bersifat multidisiplin. So, aplikasi sains amat penting dalam kajian arkeologi. Jadi, saya rasa orang yang paling layak untuk bercerita tentang peranan sains dalam bidang arkeologi adalah Prof sendirilah. So, soalan untuk ini, saya ingin bertanya tentang arkeologi ini bersifat multidisiplin. So, bagaimana kajian sains ini dapat memberi interpretasi lebih konkret dan holistik untuk arkeologi? Okey, terima kasih ya, Cik Ruzairi. Bidang arkeologi memang bersifat multidisiplin ya, dan ianya bukan saja melibatkan sejarah dan antropologi, tetapi juga melibatkan pelbagai bidang sains ya, untuk menghasilkan data yang lebih kukuh dan lebih konkret ya, dan holistik untuk membuat interpretasi yang lebih baik ya. Contohnya, kita gunakan bidang arkeokimia ya, untuk menentukan komposisi artifak. Apakah jenis artifak ini? Adakah dia logam, emas ke, dia timah ke? Jadi kita gunakan kimia, analisis kimia untuk menentukan. Ataupun dari segi arkeokimia juga kita gunakan kaedah pentarihan radiokarbon untuk menentukan usia ya, pentarihan sesuatu tapak ataupun artifak arkeologi. Selain itu, kita juga guna bidang arkeogeologi untuk menentukan paleoalam ya,
kuno dulu, ya, dan menentukan, mengidentifikasikan jenis-jenis batuan yang digunakan, ya, oleh masyarakat zaman dulu, ya, untuk membuat alat batu contohnya. Kadang-kadang kita juga terlibat dengan menggunakan arkeozoologi dan arkeobotani untuk menentukan jenis-jenis haiwan, spesies dia, okay, dengan jenis-jenis tumbuhan yang diburu oleh masyarakat zaman dulu dan tumbuhan yang dikutip atau dicari oleh masyarakat dulu sebagai makanan, ya. Jadi semua ini penting untuk menyumbang kepada kefahaman tentang masyarakat dan cara hidup mereka pada zaman dahulu. So, Prof, untuk Kedah Tua ni sendirilah, sebab kita tahu selain pada pendidikan ekskavasi, kita juga menggunakan teknik-teknik seperti mana analisis yang Prof sebut tadi. Untuk Kedah Tua ni sendirilah, kita tahu dia di zaman sejarah awal, apakah teknik yang paling sesuai untuk kita jalankan pentarihan ataupun analisis-analisis lain yang dapat membantu menjawab soalan tentang Kedah Tua ni sendiri? Okey, dari segi kaedah saintifik, ya, yang boleh diaplikasikan di Kedah Tua adalah yang terutamanya, yang pertama adalah pentarihan radiokarbon, ya. Jadi di Kedah Tua memang semasa ekskavasi sering jumpa juga bahan-bahan organik, ya. Bahan organik contohnya arang, contohnya kayu terbakar, ha? Ataupun kadang-kadang jumpa manik, benih-benih tumbuhan. Jadi semua ini boleh digunakan, ya. Kadang-kadang cengkerang juga, ya, kalau kadang-kadang jumpa juga. Jadi semua ini adalah bahan organik yang boleh digunakan untuk pentarihan radiokarbon untuk menentukan usia, ya, tapak-tapak yang dijumpai di Kedah Tua. Ya. Selain dari pentarihan radiokarbon, salah satu teknik yang boleh digunakan ialah pentarihan OSL, ya, ataupun pentarihan TL juga, ya, untuk bahan-bahan yang bukan organik, ya. Sebab dalam ekskavasi sering kita jumpa arang ataupun bahan organik. Kadang-kadang kita tak jumpa langsung pun, ya. Jadi dalam keadaan ini kita terpaksa guna kaedah lain, ya, untuk menentukan tapak dan usia artifak. Jadi salah satu teknik yang sering digunakan ialah kaedah OSL, lah, ataupun TL, ya, thermodetermination. Prof, minta maaf. OSL, TL. So, stand for apa tu? Sebab kita tahu OSL, TL mungkin untuk pakar ekologi, tapi untuk masyarakat nak tahu juga, untuk penonton, okay, kita nak ini tahu. Ini ada juga. OSL adalah teknik yang berdasarkan cahaya, ya. Jadi prinsip dia berdasarkan cahaya yang terkumpul di dalam artifak itu untuk menentukan usia artifak itu, ya. Jadi dan TL berdasarkan haba-haba yang terkumpul dalam artifak. Jadi semua ni boleh digunakan untuk menentukan usia artifak, ya, yang dijumpai di tapak. Dan sering sampel-sampel yang terlibat contohnya di Kedah Tua sering digunakan adalah bata-bata dia, ya, bata yang dah dibakar, ya. Dengan mineral yang terdapat di dalam bata contohnya, ya, mineral silika, zircon yang terjumpa di bata itu boleh digunakan untuk pentarihan OSL contohnya, ya. Satu lagi, Prof, berkaitan dengan pentarihan, so bila kita cakap pentarihan ni, dia ada dua. Satu pentarihan mutlak, and then satu lagi pentarihan relatif. So mungkin Prof boleh terangkan sikitlah, yang kita tadi bincang lebih kepada mutlak, yeah, lah, yeah, absolute dating. So mungkin yang relatif ni mungkin Prof boleh huraikan sikitlah. Yeah. Kalau pentarihan relatif dia berdasarkan prinsip stratigrafi, ya, biasanya yang dipinjam daripada geologi sebenarnya. Kalau berdasarkan relatif,
kalau kamu menggali di satu tapak, makin dalam kamu menggali, jadi artifak yang kamu jumpa makin dalam dia adalah makin tua, ya. Kalau tapak itu tak diganggu, ya. Kalau contohnya kamu gali sisa satu tapak, dalam 1-2 meter kamu jumpa botol Coca-Cola, maksudnya tapak itu sudah terganggu, tak betul kan? Tak mungkin botol Coca-Cola itu adalah bahan moden dijumpa di bawah kan? Jadi itu adalah prinsip relatif dia. Makin dalam makin tua. Jadi untuk sesuatu tapak yang tidak terganggu, dia mesti tak ada bahan-bahan yang lebih muda di bawah. Dia mesti lebih tua makin dalam, ya. Kalau kamu jumpa benda yang lebih muda di bawah, bermaksud tapak itu sudah diganggu, ya. Pada pandangan Prof sendirilah, kalau kita lihat kedah tua ni untuk pertarian relatif ni, yang mana lebih dekat dengan maknanya tamadun mana lebih dekat ataupun tapak mana yang lebih dekat dengan, kalau kita cakap kesuruhan kedah tua ni, kita tahu orang pun panggil Lembah Bujang dan dia merangkumi daripada Ceruk Tukung sampai ke Bukit Coras lah kan. Untuk tapak ni, apa, bagaimana kita nak mengkaji secara relatif? Adakah kita boleh bandingkan dengan tapak di Indonesia ataupun ada tapak-tapak di India ataupun sebagainya lah, seperti mana pengetahuan Prof sendiri? Bagi saya, kita seharusnya guna semua kaedah yang ada, ya, sama ada relatif ataupun mutlak, ya, absolute, ya. Jadi dua-dua ni penting, sebab kadang-kadang pentarihan mutlak ni kadang-kadang ada masalah juga, ya, yang saya cerita tadi. Kadang-kadang sampel kamu dah terganggu, bukan sampel yang bagus, jadi kamu akan dapat tarikh yang tak betul, ya. Dan ini sebagai seorang arkeologis yang baik, ya, yang tahu tentang masalah ini, mereka akan semak balik dengan pentarihan relatif lah. Jadi kalau pentarihan relatif tak sesuai dengan apa yang diberi oleh pentarihan mutlak ini, radiocarbon contohnya tadi, ada masalah sudah, ya. Kamu harus fikir dari segi itu juga. Jadi kedua-dua itu penting untuk membandingkan tapak di Malaysia dengan di Indonesia, di India dan tempat-tempat lain di Asia Tenggara dan Asia. Okey, terima kasih Prof. Okey, untuk itu, untuk pertarihan tadi kita dah tahu, kita ada absolute dating ataupun pertarihan mutlak ataupun relative dating ataupun pertarihan relatif, yang mana kita boleh guna kedua-duanya untuk kedah tua. So kita break sekejap Prof, sebab kita ada video and foto-foto yang kita tunjukkan bagaimana kerja-kerja pertarihan ataupun kerja-kerja analisis ini dibuat. So kita rehat sebentar untuk lihat footage yang kita sediakan sebentar lagi. Terima kasih.
Okey, kita bersama kembali. Seperti mana yang kita lihat tadi, footage berkaitan dengan teknik pentarihan, teknik analisis-analisis sains yang dijalankan dalam penelitian ekologi. So, kita masih lagi bersama Prof. Stephen. So, kali ini kita pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan penemuan ekologi dan cabaran membekasakan kajian warisan Kedah tua. So, di dalam kita buat kajian ni pasti ada cabaran dan pasti juga ada harapan. So, apakah penemuan menarik arkeologi hasil kajian yang dijalankan oleh PPAG, PPAG stand for Pusat Pendidikan Arkeologi Global bagi merungkai sejarah Kedah tua. Boleh Prof terangkan sedikit tentang hasil dari segi hasil daripada penelitian yang dijalankan sebelum ini? Okey, bagi saya antara penemuan yang paling menarik di Kedah Tua oleh PPAG adalah tapak dan bukti peleburan besi dan struktur jeti di Sungai Batu. Ya. Ini adalah kerana ya penemuan ini telah memberikan bukti tentang kewujudan satu industri dan teknologi besi yang amat besar, amat luas ya di Kedah dan yang digunakan untuk menghasilkan besi untuk diekspor ke negara-negara lain ya yang sezaman dengan Kedah Tua ya di Asia Tenggara bahkan mungkin ke negara lain seperti China ataupun India. So kita maknanya Kedah Tua ni merupakan salah satu industri yang besar lah yang kita tahulah terutama di Sungai Batu Prof Dan kita tahu juga di tapak ekologi Sungai Mas pun dia ada industri juga, industri manik. So saya rasa kalau untuk Kedah Tua ni semuanya berkaitan lah, semuanya berkaitan dan setiap jumpaan yang telah dijumpai ni bagaimana cabaran PPAG sendiri dalam menguatkan data ni sebab kita tahu di Sungai Batu kita jumpa pusat peleburan besi, di Sungai Mas kita ada industri manik dan juga banyak di kawasan di atas pada Sungai Batu di Bukit Selambau, di Jeniang kita ada jumpa juga relau-relau yang mana kaitannya lebih rapat dengan peleburan besi. Ya, ya. Dan sekarang pun memang Kedah sendiri pun masih lagi mengeluarkan besi. Ya. Dan bagaimana data-data ni PPAG cabaran PPAG untuk kuatkan data ni supaya boleh merungkai tentang persoalan Kedah Tua ni sendiri. Okey. Pandangan saya adalah isu yang dan cabaran utama ya yang dalam temuan arkeologi di Kedah Tua adalah dari segi pentarihan tapak dan artifak yang masih dipersoalkan oleh ramai pakar arkeologi dan sejarawan di dalam dan di luar negara ya khususnya mereka yang menjalankan kajian tentang tamadun awal di Asia Tenggara. Ini adalah kerana pentarihan Kedah Tua yang dikatakan seawal 788 sebelum Masihi didapati terlalu awal oleh mereka, ya, oleh pakar-pakar ini dan tidak serasi, tidak sesuai dengan ciri-ciri tamadun lain ya, yang sezaman di Asia Tenggara serta bercanggah dengan hipotesis teori yang wujud. Ya. Jadi banyak persoalan tentang itulah masih hari ini ya. Jadi oleh demikian bagi saya pentarihan yang lebih kukuh diperlukan ya dari tapak yang tidak terganggu untuk menyelesaikan isu dan masalah cabaran ini ya supaya interpretasi tentang temuan di Kedah Tua menjadi lebih kukuh lebih konkret lagi ya.
mungkin fokus kita bukan saja di satu site saja. Mungkin untuk pertarihan ni kita kena banyak pergi site. Contohnya di Kedah Tua ni kita memang ada ada lebih pada 100 lah saya anggarkan untuk tapak di Kedah Tua ni. Mungkin kita boleh gunakan semua tapak ni untuk kita jalankan untuk mendapatkan pentarihan ataupun bukti yang konkret tentang pentarihan Kedah Tua itu sendiri, ya Prof. Satu lagi, bila kita cakap tentang pentarihan, bila kita cakap tentang analisis, penyelidikan-penyelidikan terhadap artifak, so dari segi penyelidikan sendirilah yang mana kita kenali USM merupakan pelupur penyelidikan untuk arkeologi ni di Malaysia khususnya. So apakah perancangan PPAG dari aspek pembangunan penyelidikan di Kedah Tua ni sendiri? Perancangan? Ya, bagi saya penyelidikan di Kedah Tua ni perlu diteruskan lagi sebab masih banyak apa yang belum dijawab lagi, ya, khususnya tentang pentarihan dia contohnya ataupun tentang asal usul teknologi besi, ya, dan yang masih dipertikaikan juga, ya. Jadi bagi saya kita harus pertingkatkan lagi kajian di Kedah Tua, ya, oleh ramai lagi ahli arkeologis, ya, yang terlatih, ya, dan khususnya bagi saya generasi yang muda, ya, harus terlibat sekarang. Dan kini untuk PPAG kita ada ramai pencerah yang muda, ya, dan pelajar siswa yang dah terlatih, jadi mereka mampu menjalankan kajian yang baik, ya, kalau diberikan pembimbingan yang baik, ya. Jadi penyelidikan Kedah Tua juga perlu banyak kerjasama daripada dan kolaborasi, ya, daripada pengkaji lain, bukan saja dikaji oleh PPAG saja, tapi perlu pengkaji yang pakar-pakar antarabangsa, ya, untuk membuat perbandingan tapak kita dengan tapak di negara mereka, ya, bukan saja Indonesia tapi dari kajian bersama dengan pakar dari Thailand, dari Cambodia, daripada negeri yang India, ya, dan China yang terlibat yang ada kaitan dengan Kedah Tua. Jadi bukan saja sekadar membuat conference persidangan dengan mereka saja, tetapi membuat kajian yang bersama, kolaborasi bersama untuk mencari bukti, ya, membandingkan bukti-bukti supaya kita boleh dapat satu apa perspektif secara regional, ya, secara serantau untuk memahami data-data dan apa yang berlaku di Asia Tenggara, ya, sampai ke China dan India pada zaman Kedah Tua ni, ya. Jadi dia implikasi dia luas, ya, kalau kita sebut tentang industri besi dan ekspor dia. Dia ada banyak jalur perdagangan, pertukaran budaya di antara semua tamadun yang ada di negara di Asia Tenggara, di India dan China. Jadi untuk mendapatkan data yang lebih kukuh dan interpretasi yang lebih baik adalah lebih baik kita buat lebih banyak kerjasama, ya, dan kajian kolaborasi dengan pengkaji antarabangsa, ya, yang terlibat dengan tamadun awal juga. Betul Prof, saya sokong sangat-sangat untuk kajian Kedah Tua ni. Kita perlukan kajian regional, kolaborasi di antara ASEAN sendirilah, yeah, yang kita lihat, yang mana kita tahu di Indonesia sendiri pun ada tapak-tapak yang berkaitan juga dengan jumpaan di Malaysia. Thailand paling dekat, seperti mana kita cakap Langkah Suka, dekat sangat dengan kawasan Kedah Tua. Dan apa ni, di Patani ada juga tapak-tapak, kita panggil tapak secara awal lah, yang berkaitan dengan Hindu-Buddha. So saya rasa amat sesuai dan bagus juga untuk kita jalankan kajian regional dan kolaborasi di antara ni supaya kita dapat solid ataupun kita dapat satu konsensus tentang sejarah persejarahan Kedah Tua itu sendiri. Dan syukur juga kepada kita kerana USM telah melahirkan banyak pakar-pakar
arkeologi muda dalam merungkai arkeologi di Malaysia, sejarah di Malaysia, terutama di Kedah Tua lah. So, itulah usaha yang baik daripada PPAG dan USM sendiri dalam membantu kita untuk kita membangunkan bidang arkeologi di samping kita memikirkan bagaimana arkeologi ini boleh membantu dari segi aspek pelancongan dan kebudayaan serta pelestarian warisan. So, kita break sekejap. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan berbincang pula tentang arkeologi pelancongan. So kita lihat sedikit foto-foto, footage tentang seperti mana kita tadi kajian tentang Kedah Tua di tapak-tapak di kawasan Sungai Batu dan beberapa tapak di Kedah Tua. Terima kasih. Kita kembali lagi dalam bual bicara eksklusif bersama Prof. Stephen dari Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Sebentar tadi kita dah bercakap tentang bagaimana pentarihan dibuat, penggunaan aplikasi sains dalam menjawab persoalan-persoalan tentang Kedah Tua dan juga penyelidikan-penyelidikan yang dijalankan, bagaimana teknik-teknik yang terbaik, teknik-teknik yang paling sesuai untuk kita gunakan bagi kita menjalankan pendidikan di Kedah Tua, yang mana seperti mana yang Prof maklum tadi, kolaborasi itu penting, bukan saja di antara peringkat dalaman, malah kita kena pergi peringkat regional, even sampai ke China, sampai ke India, yang mana banyak rekod-rekod yang mereka ada yang belum lagi kita cari, kita gali, yang mana boleh kita dapatkan untuk kita gunakan bagi kita menjawab apa saja isu berkaitan Kedah Tua. Dan akhir sekali untuk bual bicara, kali ini kita akan bercakap tentang setelah penyelidikan dijalankan, sudah pasti kita nak melihat Kedah Tua ini dibangunkan, diangkat sebagai salah satu tapak destinasi warisan utama di Malaysia. Bagi pandangan Prof sendirilah, bagaimana kita ingin menjadikan Kedah Tua sebagai destinasi pelancongan warisan di Kedah dan ataupun di Pulau Pinang ni sendiri. Okey, Kedah Tua memangnya sudah mula menjadi sebuah destinasi pelancongan warisan sejak dahulu ya, sejak 70-an 80-an sudah dengan terbinanya Museum Arkeologi Merbok ya, oleh Jabatan Museum dulu dah. Memang Lembah Bujang dah terkenal sebagai sebuah destinasi pelancongan warisan. Jadi, tapi yang terbaru ni dengan banyak lagi penemuan, perjumpaan baru ya, khususnya di Sungai Batu dan kawasan lain ya, di Coras, di Jeniang dan di kawasan lain. Jadi, sepatutnya dan seharusnya agensi kerajaan memantapkan lagi lah, mempertingkatkan lagi Kedah Tua ya sebagai destinasi pelancongan dengan kaedah yang baru mungkin ya, dengan kaedah tarikan, dengan program-program pelancongan yang baru, bukan saja melibatkan museum saja ya,
mungkin ada aktiviti program eskalasi ke ya untuk pelancong ya, dan sebagainya ya, kaedah yang lain. Tapi namun sejak 2019 ya, pelancongan negara telah banyak menghadapi cabaran ya yang besar disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Betul, betul. Jadi agensi kerajaan seperti museum ya dan Jabatan Warisan Negara sama pengkaji ya seperti PPAG perlu fikirlah kaedah lain untuk tarik pelancong ya. Sebab dengan SOP yang ada dengan garis panduan yang sesuai lah ya dan selamat. Itu adalah cabaran yang terkini ya untuk akio pelancongan warisan di Kedah dan juga di negara. Okey. Dari segi PPAG sendirilah. Peranan PPAG lah dalam dalam akio pelancongan di sini sekarang kita lihat kebanyakannya kajian-kajian ekonomi lebih kepada bersifat kajian bukan bersifat pengembangan ataupun pembangunan tapak itu sendiri. So mungkin untuk PPAG ni ada tak apa saja apa ni bidang yang terbaru tentang apa ni subjek ataupun apa saja yang yang boleh kita angkat Kedah Tua ni sebagai salah satu tapak akhir pelancongan lah. Memang tajuk akhir pelancongan memang merupakan satu tajuk yang penting sekarang ya untuk PPAG. Dan banyak pelajar siswaza ya sedang mengkaji tajuk ni juga ya, bukan untuk warisan budaya seperti di Kedah Tua tapi di kawasan lain juga. Ada juga yang kaji tentang warisan bawah air juga ya. Semua ini penting untuk kita fahami ya tentang isu masalah semua warisan ketara ni ya. Jadi sememangnya semua dana pun sekarang kalau kita mohon dana untuk kajian mereka nak hasil kajian arkeologi dari segi produk dia, dan produk dia adalah akio pelancongan. Jadi itu sangat penting bagi PPAG dan bagi negara sekarang. Jadi memang sesuailah kita masukkan tajuk akio pelancongan dalam dalam kajian di PPAG dan untuk negara juga. Untuk untuk maklumat Prof, untuk peringkat Jabatan Warisan sendiri, memang kami juga menitik beratkan tentang pembangunan dari segi arkeologi ni, bagaimana setelah tapak tu kita jalankan penyelidikan, adakah kita nak biar saja ataupun kita kita maknanya kita kena ada target lah, kita kena ada target berapa banyak kita nak gali, berapa banyak kita nak buat ekskavasi dan adakah cukup tahap tu dan selepas tu what's next. Jadi peranan Jabatan Warisan sendiri bagi membantulah penyelidik-penyelidik ini bagaimana kita cuba mendapatkan dana ataupun peruntukan-peruntukan yang sedia ada untuk kita menjaga, kita memelihara dan memelihara tapak itu sendirilah. Seperti mana kalau Jabatan Warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 65 memang menekankan bahawa pemeliharaan dan pemeliharaan tapak itu amat penting. Jadi apa saja berkaitan dengan penyelidikan yang telah dibuat, pemeliharaan tu memang amat penting lah. Dan seperti mana yang Prof cakap tadi, sekarang pun musim COVID, so sukar untuk orang pergi ke tapak. So salah satu cara untuk kita mempromosikan ke pelancongan ni adalah dengan menggunakan salah satu teknik. Seperti mana yang kita tahu di Sungai Batu kita ada teknik augmented reality lah. Kalau itu, kalau siapa yang pergi site boleh gunakan yang tu. Tetapi ada satu lagi yang dipanggil pameran maya. So pameran maya tu sekarang ni memang seperti mana kita tahu di mana-mana di dunia sekarang menggunakan itulah teknik pameran maya yang mana boleh membantu untuk orang mengetahui tentang Kedah Tua itu sendiri. Even tentang festival Kedah Tua ni juga kita adakan pameran maya sebenarnya untuk Sungai Batu dan juga Kedah Tua secara keseluruhan lah. So at least nanti orang yang tak pernah pergi, yang mana kita sekarang semuanya online, jadi boleh tengok sendiri di dalam laman web warisan, dan juga kita boleh link dengan laman web USM sendiri, PPAG.
soalan terakhir saya. Kita ke soalan terakhir yang mana tentang bila kita cakap tapak tu telah kita selidik, kita telah kaji dan kita telah angkat sebagai warisan. So pada pandangan Prof sendirilah, adakah Kedah Tua ni boleh diangkat sebagai tapak warisan dunia berdasarkan bukti-bukti arkeologi yang kita temui setakat ini? Itu soalan yang baik ya dan penting ya bagi saya, sebab bagi saya, pandangan saya, hasil kajian sekarang masih tak menjurus kepada apa yang diperlukan ya untuk membuktikan tapak Kedah Tua boleh menyumbang terhadap warisan dunia lagi ya. Dengan hasil kajian yang sedia ada, memang sukar nak bentuk OUV ya. OUV adalah Outstanding Universal Value ataupun dalam bahasa Melayu nilai keunggulan sejagat ya. Dan ini adalah suka tentukan atribut, kita suka nak tentukan atribut tapak untuk justifikasi kriteria yang sesuai, sebab sebab OUV ini dia perlukan bukti yang kukuh, bukti yang sahih ya, yang lengkap, di mana Kedah Tua tiada isu dan tidak boleh dinafikan boleh menyumbang kepada sejarah manusia ya, dalam peringkat dunia ya. Dan perlukan bukti yang kukus, yang sahih, dinilai dan diterima oleh pakar-pakar dalam bidang yang sama ya, dalam bidang foto sejarah tamadun awal. Dan mereka kena terima ni dengan nilainya khususnya di jurnal-jurnal antarabangsa yang berwasit ya. Kalau diterbitkan maksudnya mereka dah setuju, dah nilai ya, dah bahawa tapak bukti-bukti yang dijumpai yang dihasilkan adalah kukuh dan sahih ya. Kalau kita dah sampai tahap tu, memang ada OUV dia lah kan. Tapi kita juga belum ada kajian perbandingan dengan tapak yang sezaman ya, dan sebudaya dengan Kedah Tua. Tak cukup banyak lagi. Kita harus buat banyak kajian perbandingan dengan negara-negara lain ya, untuk menentukan nilai dia. Okey, supaya OUV dia, nilai keunggulan sejagatnya secara serantau nampak lebih jelas ya. Kalau kita ada kajian perbandingan ini, kepentingan Kedah Tua di dalam rantau Asia Tenggara dan di Asia akan muncul kalau kita buat banyak perbandingan tu dengan pakar-pakar dalam bidang ini. Jadi dengan bukti yang lebih kukuh ya. Jadi semua fakta dan kriteria asas ini masih belum ada dan belum cukup ya sekarang ya. Jadi tanpa kajian yang mendalam, data yang diperlukan untuk dosier, maka ya belum boleh lagi ya, belum sedia untuk permohonan sebagai tapak warisan dunia, dan perlu dinilai dahulu oleh pakar dalam bidang ini dululah. Jadi setelah data ini diperoleh dan tapak Kedah Tua mempunyai bukti hujah yang kukuh, insyaallah ya, ia boleh diangkat sebagai calon warisan dunia UNESCO. Okey, terima kasih Prof tentang hujah ulasan pandangan yang holistik tentang keperluan kita untuk kita angkat tapak Kedah Tua ni sendiri sebagai tapak warisan dunia. Seperti mana yang Prof maklum tadi, keyword dia adalah Outstanding Universal Value, iaitu ataupun OUV atau nilai keunggulan sejagat. So itu yang boleh mencirikan Kedah Tua untuk kita angkat sebagai warisan dunia. Dan seperti mana Lenggong yang kita tahu telah diangkat sebagai warisan dunia, dia merupakan, bila kita angkat warisan dunia ni, adalah salah satu tapak yang menjadi contoh kepada dunia, yang menjadi rujukan dunia. So kita perlukan Kedah Tua ni untuk kita angkat, dia perlu menjadi salah satu rujukan kepada dunia tentang sejarah Kedah Tua yang sebanding ataupun setanding dengan Borobudur ataupun dengan yang mana kita tahu dia memang dah diangkat sebagai warisan dunia, dan juga Angkor Wat tu sendiri. So kajian perbandingan
dan kategori-kategori pencirian tu perlu jelas supaya Kedah Tua ni bukan saja sebagai satu destinasi penting untuk pelancongan, tetapi buktinya mesti kukuh, sahih, holistik dan nyata. So dengan itu sekian saja terima kita pada ini. Terima kasih Prof. Amal. Atas kesediaan Prof sama kami di dalam buah bicara ini, dan jumpa lagi kita pada buah bicara yang akan datang, yang akan menampilkan lebih ramai pakar-pakar yang akan menceritakan tentang Kedah Tua. Dengan ini saya sudahi temuramah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Bye. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sekian dahulu temuramah kita pada kali ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu kita pada hari ini yang telah banyak memberi input yang berguna bagi merungkai persoalan mengenai Kedah Tua. Segala cadangan dan pandangan ini amat bermakna dan merupakan usaha kita dalam mencari fakta-fakta baru serta menaikkan sejarah Kedah Tua sebagai salah satu rekod terpenting dalam warisan arkeologi Malaysia. Diharapkan segala maklumat yang dikongsi dan ilmu yang disampaikan dapat memberi pengetahuan yang jitu dan jelas mengenai pelan kajian dan pembangunan, penyelidikan dan pelancongan warisan Kedah Tua. Sekian dulu temuramah kita pada hari ini. Berjumpa lagi pada siri terakhir Gual Bicara yang akan menampilkan tokoh sejarah negeri Kedah dengan topik yang menarik untuk dikongsi dan dibincangkan bersama anda semua. Jangan lupa saksikan siri ke-6 pada Khamis 21 Oktober 2021 yang akan mengupas banyak lagi sejarah menarik Kedah Tua bersama Dr. Ibrahim Bakar, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Sekian dari kami. Dengan ini, saya sudahi temuramah kita dengan Assalamualaikum, Salam, jumpa lagi. Kenali, sayangi dan lestarikan warisan kita.